Halo, selamat datang di channel Tutorial Office. Kali ini saya akan membahas cara menggabungkan file PDF menjadi satu. Kemarin saya sudah membuat video memisahkan atau membagi satu file PDF ke beberapa file PDF. Dan dari pembagian itu akan kita satukan lagi, kita gabungkan dengan cara yang akan saya jelaskan kali ini. Baiklah, di sini kemarin saya sudah split PDF atau memisahkan PDF. Namanya foldernya I love PDF split range. Ini ada beberapa file PDF atau dokumennya. Masing-masing memiliki halaman yang berbeda-beda. Yang satu ini 1 sampai 5. Sudah kita buka. Yang lainnya ada 6 sampai 18, kemudian ada yang 19. Caranya silahkan buka Chrome atau peramban lainnya. Ketikkan kata kunci I love PDF. Kemudian pilih merge PDF. Merge PDF ini untuk menggabungkan file PDF menjadi satu. Kemudian select PDF files atau bisa di drag. Kita blok, kemudian kita geser ya, kita drag. Nah, sekarang sudah mulai proses. Nah, kita urutkan ya biar sesuai, nanti sesuai yang kita inginkan halamannya. Kemudian klik merge PDF. Proses upload berjalan dengan baik, biasanya hanya membutuhkan beberapa detik saja, sangat cepat. Upload sudah selesai. Ini proses penggabungan merging PDFs. Nah, ini sudah jadi. Klik download merge PDF. Proses download sekarang sudah berlangsung. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena filenya ukurannya 1 MB ya, 1124 KB atau 1 MB. Sedangkan koneksi internet yang saya miliki hanya berapa KB, itu kecil sekali ya. Proses download sudah selesai. Oke, silakan tampilkan dalam folder. Oke, kita buka I love merged. Nah, sekarang sudah tergabungkan dari halaman 1 sampai 19, yang dulunya ada dibagi menjadi 3 file, sekarang sudah gabung menjadi 1 file. Dulu 1 sampai 5, 6 sampai 18 dan 19 sendiri. Kali ini sudah jadi 1 dari halaman 1 sampai 19. Caranya sangat mudah bukan? Baiklah, jangan lupa like, komen, subscribe untuk berlangganan video-video terbaru dari Tutorial Office. Jangan lupa dibagikan video ini biar teman-teman lainnya bisa tahu cara menggabungkan PDF.